Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi ketika kita tidak mendapatkan kode OTP ya untuk di aplikasi dari MiChat contohnya. Nah, jadi di sini saya sudah berhasil masuk ya. Dan di sini kita masuk saja dan untuk tampilan dari aplikasinya adalah seperti ini. Dan jika teman-teman mungkin tidak mendapatkan kode konfirmasi ya. Jadi untuk kode konfirmasinya itu melalui SMS ya. Dan di sini juga belum saya buka untuk kode OTP-nya, di sini sudah masuk ya. Nah, oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin mengalami kode verifikasi tidak muncul, silakan untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa langsung saja masuk di Play Store ya. Kemudian kita ketikkan saja MiChat ya, nah seperti ini. Kemudian pastikan untuk aplikasi dari MiChat teman-teman itu versi yang terbaru ya. Dan ketika ada menu buka seperti ini artinya sudah di versi yang terbaru. Kemudian untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan ya. Kita masuk ke dalam pengaturan, kemudian kita pilih saja di bagian manajemen aplikasi. Dan di sini kita pilih di bagian daftar aplikasi. Oke, dan setelah seperti ini, tinggal kita pilih saja untuk aplikasinya adalah aplikasi MiChat, teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kita cari saja. Oke, kita klik seperti ini, kemudian di sini teman-teman bisa lakukan untuk paksa berhenti ya. Oke, setelah teman-teman melakukan paksa berhenti, nanti teman-teman bisa dibuka lagi untuk aplikasi dari MiChat-nya. Dan teman-teman juga bisa masuk kembali ya. Itu untuk trik yang kedua. Kemudian trik yang ketiga, teman-teman juga bisa hapus data ya. Jadi di mana ketika kita hapus data, otomatis kita akan memasukkan ulang untuk nomor telepon maupun email kita, teman-teman ya. Dan di sini juga ada fitur hapus cas, juga bisa pilih di bagian hapus cas ya. Jadi untuk cas ini adalah sampah dari aplikasinya. Jika teman-teman tidak mendapatkan kode konfirmasi ataupun kode OTP untuk di aplikasi dari MiChat ini, silakan teman-teman bisa lakukan hapus data. Nah, untuk trik selanjutnya agar teman-teman mendapatkan kode OTP dari aplikasi MiChat ini, teman-teman bisa masuk menggunakan akun Google ya. Jadi kalau kita masuk menggunakan akun Google, otomatis kita akan mendapatkan kode OTP. Karena di sini sudah dijelaskan ya untuk di aplikasi dari MiChat ini, untuk yang paling mudah adalah kita masuk menggunakan akun Google, teman-teman ya. Dan setelah saya masuk menggunakan akun Google ya, di sini langsung kode OTP-nya langsung masuk, teman-teman ya. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi MiChat tidak mendapatkan kode verifikasi. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.